Hari ini kebetulan ada pesanan cupcake dari teman. Hari ini jadi mau bikin Nutella cupcake. Pertama-tama kita bikin dulu frosting Nutellanya, karena nanti harus didinginkan supaya kental. Bahannya ada krim, ini pakai krim nabati karena sekarang udah mulai panas supaya nggak cepet leleh. Kemudian ada Nutella. Kemudian kita bisa pakai dark coklat atau mau pakai yang milk coklat juga boleh. Jumlahnya ini 250 ml, Nutellanya 200 gram. Kemudian coklatnya kita pakai sekitar 275 sampai 300. Kita panaskan krimnya hingga hangat aja, nggak usah terlalu mendidih. Kemudian kita masukkan coklatnya. Kita aduk sampai semua coklatnya leleh. Udah leleh semua ya coklatnya, kental seperti ini. Ini tadi krimnya 250, coklatnya sekitar 300 gram. Kemudian aku tambah 3 keping dark coklat sekitar 18 gram, jadi 318 gram coklatnya. Kurang lebih aja. Kita tambahkan sekitar 200 gram Nutella. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita dinginkan di kulkas sampai dia benar-benar mengental dan dingin. Hasilnya seperti ini ya, kental banget. Udah tercampur rata Nutella dan coklat ganache-nya. Kemudian kita dinginkan di kulkas. Ini sudah didinginkan di kulkas selama kurang lebih 2 jam. Udah kental banget seperti ini ya. Ini bisa langsung dipoles di atas kue kalau mau berbentuk seperti ini, seperti glazing. Tapi kalau untuk di spuit bisa kita kocok dulu. Ini kalau mau dipoles seperti ini bisa langsung ya. Ini udah selesai kita frosting dengan ganasnya. Abis ini kita kocok untuk bisa dispuit. Kita kocok supaya menjadi frosting. Udah siap ya frostingnya. Kita pakai ini spuit 1 m. Kemudian plastik spuitnya kita beri guratan-guratan Nutella supaya nanti ada motifnya sedikit ya. Kita buat stripe gitu seperti ini tuh, seperti ini ya. Dalamnya dipoles Nutella. Kita semprot. Ini ada guratan-guratan Nutellanya ya.
Jadi ini cupcake-nya tinggal dihias sesuai selera. Mau dikasih sprinkle atau dikasih taburan kacang, dikasih hiasan apa aja terserah ya.